Halo pagi, ketemu lagi aku dengan aku Krisna. Kali ini aku memberikan konten tentang apa yang perlu kamu tahu di bulan Juni. Buatmu di bulan Juni awal ini, khususnya untuk kalian Capricorn, Taurus, dan Virgo, kalian sedang mengalami transformasi yang sangat besar di tubuh energi, berdampak di tubuh fisik. Mengertilah transformasi ini untuk hadirnya tatanan dunia baru. Anda akan menjadi versi tertinggi terbaik Anda. Jangan gugup, jangan bingung dengan transformasi yang terjadi. Dan ini akan mempengaruhi perjalanan keseharian Anda, baik secara fisik, mental, karakter, dan keuangan. Dan Anda sedang memasuki siklus perubahan radikal dan akan mulai melangkah menuju kepada sesuatu yang baru. Bagi siapapun kalian yang saat ini sedang terserang energi negatif, kena gendam, kena santet, kena guna-guna, saatnya Anda melakukan proteksi diri. Proteksilah raga Anda, baik itu kena serangan gaib, ataupun akibat menolong orang, ataupun ada orang yang iri. Inilah saatnya di bulan Juni Anda memproteksi diri Anda, baik secara keuangan, fisik, dan mental. Lakukan pengobatan, upaya-upaya untuk memproteksi diri, baik itu meditasi, healing, dan sebagainya. Inilah waktumu untuk kalian yang lahir zodiak apapun. Selanjutnya, buat kalian, inilah waktunya di bulan Juni untuk yang lahir zodiak Capricorn, Taurus, Virgo, Cancer, Aquarius, Libra, dan Aries. Inilah waktu kamu untuk melakukan purifier, untuk melakukan pembersihan diri, baik lahir dan batin. Sucikanlah, purify diri kamu. Bukan hanya memproteksi, ini saatnya pemurnian diri secepatnya yang harus kalian lakukan di awal bulan Juni. Untuk kalian Cancer, Aquarius, Aries, Capricorn, Taurus, Virgo, lakukanlah purify atas diri Anda di awal Juni ini. Itu sangat diperlukan untuk Anda, sangat. Mengapa hal itu harus dilakukan? Apabila Anda merasakan terhenti, baik di sisi rezeki, terhenti di spiritual, terhenti dari pengembangan diri, terhenti dari hidup ini, dan merasakan mentok, maka inilah sedang terjadi di dalam dirimu, bahwa dirimu sedang dimurnikan, dirimu sedang bertransformasi. Ada sesuatu di dalam dirimu, di dalam tubuh rohanimu, ada transformasi. Saat kamu sedang mengalami transformasi, tiba-tiba kamu mengalami serangan secara gaib yang kamu tidak kuasa untuk menghadapi. Pada saat itu sedang terjadi transformasi reinkarnasi, tapi tiba-tiba tubuhmu juga diserang oleh musuh atau orang yang tidak menginginkan, ingin mengambil sabotase itu, sehingga kamu mengalami standstill ataupun terhentinya semua kebaikan, semua rezeki, dan apapun yang terjadi di diri kamu. Kamu merasakan kamu ingin berontak, tapi kamu tidak mampu melawan. Kamu tahu bahwa kamu mengalami penghentian itu. Kamu merasakan kamu ingin berteriak seperti tidak ada yang membantu. Kamu merasa sendiri di tengah-tengah lautan samudra yang luas, dan merasakan banyak penghalang, tebing-tebing tinggi menghalangimu. Inilah saatnya melakukan proteksi dirimu. Inilah saatnya kamu membersihkan, memurnikan dirimu, karena kamu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Sadari itu. Jika dirimu
Siapapun sigen zodiak Anda, apapun tahun kelahiranmu, jika kau terhubung dengan video ini, berarti message ini untukmu. Jika kau mengalami hal itu, berarti ini pesan buatmu. Ini bersifat timeless. Mengertilah apa yang sedang terjadi atas diri energimu, diri rohanimu, dan tubuh fisikmu. Sebarkanlah cinta tanpa syarat kepada siapapun saat ini, di awal Juni. Sebarkanlah pengabdian yang tulus di dalam hatimu dan di luar tubuhmu. Pancarkan rasa cinta kepada semesta, kepada universe, kepada sesama, agar dirimu tertolong, terlepas dari belenggu, santet guna-guna gendam, ataupun orang yang merampas tubuh energimu, ataupun orang lain yang mengambil wahyumu, ataupun orang yang mengambil keberuntunganmu. Vibrasikan, pancarkan lepas-lepas, keluar setinggi-tingginya, pancarkan dari dalam dirimu keluar rasa cinta yang membahana. Ini akan membantu transformasimu. Ini akan membantu kebangkitan jiwamu. Ini akan membantu proses transformasimu. Dan ini akan membuka segala sesuatu yang terhenti. Jika kau melihat ini, buat kamu, Cancer, Aries, Aquarius, khususnya untuk juga Capricorn, Virgo, dan Taurus, juga buat kalian yang mengalami kesusahan di bulan Mei kemarin, buat Anda yang terhubung di sini dengan video ini, Anda akan mengalami keajaiban. Anda akan mengalami suatu mujizat di bulan Juni yang belum pernah Anda rasakan dan belum pernah ada sepanjang hidup Anda. Dan buat kalian pemerhati di spiritual, pemerhati dunia, pemerhati akan kemanusiaan, Anda terutama yang lahir di atas tahun 70, maka Anda akan menyaksikan satu peristiwa besar di dunia yang belum pernah ada selama ini, dan itu akan ada di bulan Juni. Dan bagi Anda yang sedang melakukan tirakat, tapa batin, tapa jiwa, ataupun satu permintaan, akan ada mujizat yang terjadi di diri Anda. Anda akan ada yang bertemu guru sejati, ada yang bisa menunggali Kaula Gusti. Anda ada yang akan mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Anda akan ada yang mendapatkan sesuatu kelimpahan. Buat Anda yang terkoneksi, itulah pesannya. Pesan ini buat kalian yang terkoneksi, bukan hanya zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo, ataupun Aquarius dan Aries, siapapun kalian, dan bersifat timeless. Terima kasih sudah mendengar video aku. Terima kasih sudah mempercayaiku. Salam cinta dan cahaya.